Assalamualaikum. Hai, nama saya Zainul Zaman. Pengalaman saya 20 tahun kena gout. Saya tak boleh solat dengan sempurna sebab lutut bengkak dan tak boleh bengkok. Dengan izin Allah, saya ditemukan dengan seorang pakcik dari Lamongan. Umur dia dah 110 tahun dan nampak steady je. Dia tanya saya sakit apa. Saya jawab, gout pakcik. Dia pun beritahu saya, satu petua yang saya masih amalkan sampai hari ni. So, saya rasa benda ni bermanfaat untuk kita sama-sama amalkanlah dan tolong share untuk manfaat orang lain juga. Okeylah, straight to the point. Bahan-bahannya senang aja. Sebiji buah nanas yang masak, sebiji lobak putih kira-kira 250 gram dan 3 biji buah keras. Masukkan semua sekali dalam blender, campur air sikit, lepas tu blend, siap. Tak susah pun, sebenarnya pakcik tu suruh saya amalkan 3 bulan sekali je. Dah bertahun-tahun saya minum, Alhamdulillah. So, bahan-bahan tadi dijadikan jus untuk kita minum 3 bulan sekali lah. Cubalah mana tahu bermanfaat untuk tuan-tuan juga. So, jangan lupa share untuk manfaat pesakit gout yang lain ya. Okay, semoga jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.